Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar bab 1, pola dan jujurkan. Okey, standard pembelajaran kita hari ini ialah 1.3.2, menentukan sebutan tertentu bagi suatu jujurkan. Okey, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu menentukan sebutan tertentu bagi suatu jujurkan, kita akan imbas kembali pembelajaran kita yang lepas iaitu diberi satu jujurkan nombor seperti ini, 3, 6, 9, 12, 19. Okey, pertama sekali kita akan cari pola dia. Kan? Okey, bagaimana nak tentukan pola dia? Kita akan lihat, okey, operasi apa yang perlu kita libatkan untuk mendapatkan nombor selepas 3 ini, iaitu 6 lah. Okey, jadi kita lihat kat sini, kita dah boleh nampak dah. Kita akan libatkan operasi tambah iaitu 3 nak ke 6, kita akan tambahkan 3 kepada nombor sebelumnya, iaitu 3 tambah 3 lah, kita dapatkan 6. Dan 6 nak ke 9, kita akan tambah 3 juga. Okey. Dan seterusnya, sama saja pola dia, iaitu tambah 3 dan ini pun tambah 3. 12 tambah 3 dapat 15. Okey. Jadi, kita akan dapatlah jawapan dia. Kita akan buat macam ni, iaitu pola dia ialah menambah 3 kepada nombor sebelumnya. Okey. Jadi ini yang awak dah belajarlah untuk mencari pola bagi jujurkan nombor pada minggu lepas, kan? Okey, jadi seterusnya awak juga ada belajar untuk menentukan pola berdasarkan nombor, perkataan dan juga ungkapan algebra. Untuk dapatkan nombor, pola dalam bentuk nombor, kita akan lihatlah pola dia itu menambah 3. Jadi dalam bentuk nombor, kita akan buat tambah 3. Perkataan, kita akan bina satu ayat seperti inilah, iaitu menambah 3 kepada nombor sebelumnya. Okey. Untuk ungkapan algebra, awak kena bina satu ungkapan lah di mana awak kena bina formula untuk dapatkan jujurkan nombor seperti ini. Okey. Mari kita lihat jawapannya. Okey. Seperti ini, awak dapat 3. Kalau dalam bentuk nombor, tambah 3. Perkataan awak buat bina ayat seperti ini iaitu menambah 3 kepada nombor sebelumnya. Dan untuk ungkapan algebra ni, dia perlu bina satu formula sedikit, iaitu contohnya kat sini. 3 tambah berapa? Okey, nombor depan ini kita akan buat berdasarkan sebutkan pertama ini, 3. Okay, jadi 3 tambah berapa? Contohnya kat sini 3 tambah 3 darab 0 akan dapat 3, kan? Okay. Jadi yang seterusnya ini, yang ketiga, 3 ini kita dapat hasil daripada inilah pola kita, iaitu tambah 3. Yang ini nombor di depan. Okey, nombor depan ini. Okey, dan yang ini adalah kita dapat hasil daripada pola kita yang kita dapat ini, iaitu perlu tambah 3. Okey. Jadi untuk buat satu jujurkan ni, kita akan bina satu formula seperti ini untuk buat dia dalam bentuk ungkapan algebra. Jadi 3 tambah 3 darab 0 akan dapat 3. 3 tambah 3 darab 1 akan dapat 6. Iaitu samalah seperti jujurkan nombor ni, 3, 6, 9 ni. Jadi yang seterusnya 3 tambah 3 darab 2 akan dapat 9. Okey, dan seterusnya. Jadi daripada formula ini, awak dah buat ni, pengiraan ini, daripada pengiraan ini awak akan dapat satu ungkapan algebra lah, di mana 3, kita akan ambil je 3 kat sini, sama saja kat sini. Untuk 3 yang kat sini, tambah 3 ni, kita akan letak saja di sini. Okay, dan N ini, kita dapat hasil daripada, inilah di mana N kita yang berubah ni, iaitu 0, start daripada 0, 1, 2, 3, sampailah kepada nombor jujurkan ini, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, dan kita pun tulislah di mana N kita adalah sama dengan 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey. Ni yang awak dah belajar minggu lepas. 3 ni. Nombor perkataan ungkapan algebra ni. Baru lagi ni. Okey. Ni awak kena ingatlah ni. Okey. Sebab apa? Untuk masuk kepada nombor tajuk seterusnya ini, iaitu sebutan bagi suatu jujurkan. Kita akan belajar macam mana kita nak dapatkan sebutan, iaitu sebutan pertama kita, iaitu inilah 3, dan sebutan kedua, iaitu 6, sebutan ketiga, sebutan keempat, dan sebutan kelima. Okey, kita akan belajar
sebutan bagi jujukan ini. Okey. Okey. Kita masuk kepada topik kita hari ini, iaitu sebutan bagi suatu jujukan. Okey. Sebutan suatu jujukan ini dikenali sebagai sebutan ke N. Sebutan ke N dan ditulis sebagai TN. Okey, kita ingat sebutan ke N di mana N ni adalah kedudukan sebutan lah, maknanya keberapa. Kita akan buat nanti. Jujukan contohnya 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi, kalau nak tentukan keberapa sebutan ni, contoh ke N iaitu 2. Okey, jadi nombor 2 ni iaitu sebutan kedua. Okey, kalau 3, sebutan ketiga. Okey, dia tulis sebagai TN. TN ni kita dapat contohnya kalau T1 kita kita akan dapat 1 lah, dan T2 kita akan dapat 2. Okey. N ni maknanya adalah kedudukan sebutan. Maknanya kalau dia duduk kedudukan yang pertama, kita akan tulis dia pertama ni. T, N dia adalah 1. Kalau dia duduk kedudukan dia yang kedua, kita akan tulis T2. Ha. Dan T ni adalah sebutan lah. T sebutan pertama. Sebutan kedua. Ha, begitu. Okey. Jadi, kita lihat ini maksudnya TN adalah sebutan ke N. Di mana N ni adalah kedudukan sebutan kita. Okey. Jadi, kita lihat satu jujukan di bawah ni diberi diberi satu jujukan dan kita kena tentukan sebutan bagi satu jujukan berdasarkan jujukan nombor ini. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, -9 ini adalah sebutan pertama. Yang -11 ini adalah sebutan kedua. -13 ini sebutan ketiga. -15 ini adalah sebutan keempat. Dan -17 ini adalah sebutan kelima. Okey. Inilah yang dipanggil sebutan bagi satu jujukan. Iaitu kita boleh tulis -9 ini adalah T1 sebutan pertama. -11 sebutan kedua, T2, T3, T4 dan T5. Okey. Jadi, macam inilah kita akan buat. Kalau kita nak ringkaskan, kita letak T1 kat sini lah. Jadi, dalam kita nak tulis penuh dia, kita tulis macam ni. Sebutan pertama iaitu T1 adalah sama dengan -9. Sebutan kedua, T2 adalah sama dengan -11. Sebutan ketiga, T3 sama dengan -13. Sebutan keempat, T4 sama dengan -15 ini. Dan sebutan kelima, T5 sama dengan -17. Kalau jujukan ini, jujukan nombor ini, dia sambung lagi iaitu sebanyak berapa ni? -15, -17, -19. Kita akan buat T6 di mana sebutan keenam adalah T6 ini adalah sama dengan -19. Okey, dan seterusnya. Okey, inilah contoh sebutan bagi satu jujukan. Dia ditulis seperti inilah. Okey. Okey, mari kita lihat misalnya diberi jujukan nombor 4, 8, 12, 16. Okey, daripada jujukan di atas ini, kita akan buat macam inilah. Iaitu T1 sama dengan 4, T2 sama dengan 8, T3 sama dengan 12 kat sini. T1, T2, T3 dan T4. Inilah kalau diberi jujukan nombor dan disuruh tentukan sebutan bagi satu jujukan. Inilah dia. Dan seterusnya. Okey, mari kita lihat contoh satu. Okay. Soalan dia, nyatakan sebutan kelima bagi jujukan nombor berikut. Sebutan kelima. Sebutan kelima maknanya kelima, kelima. Maknanya ni lah, N ni. Tadi kan kalau TN kan adalah sama dengan sebutan ke N kan. Maknanya N ni adalah 5 lah. Okey. Jadi, pertama sekali, langkah pertama kita akan buat tentukan pola dia.
tukang pola dia macam mana. Macam ni lah yang yang minggu lepas kita dah belajar tu. Itu kita untuk dapatkan 2 kepada 10 ini, dia melibatkan operasi tambah 8, iaitu menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Iaitu 2 ni lah, 2 tambah 8 dapat 10, dan 10 tambah 8 akan dapat 18. Okey, jadi pola dia kita boleh tulis menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Okey, ni yang awak dah belajar lah minggu lepas. Okey, tetapi kat sini dia cakap nyatakan sebutan kelima. Sebutan kelima maknanya ini adalah baru T1. 2 ni, T10 ni adalah T2 dan 18 ini adalah T3. Maknanya kita kena cari T4 sama dengan berapa, T5 sama dengan berapa. Sebab apa? Dia nak sebutan kelima. Jadi T5. Jadi okey, untuk langkah kedua, kita senaraikan sebutan. Okey, di mana kita lihatlah tadi soalan dia iaitu diberi julukan nombor 2, 10, 18 kan. Okey, jadi kita senaraikan sebutan dia. Iaitu macam mana? Inilah T1 dia sama dengan 2, T2 dia adalah sama dengan 10 dan T3 dia adalah sama dengan 18. Okey, macam ni. Okey, tetapi dia nak soalan dia tadi senaraikan semua sebutan sehingga sebutan kelima. Okay, jadi, apabila kita dah lihat rujukan ini, rujukan dia iaitu pola dia tambah 8 kan. Jadi, kita kena hasilkan sebutan dia sampai sebutan kelima. Maknanya kita tambah tadi lah yang cikgu cakap tadi. Sampai T5. Okay. Jadi, macam mana nak buat? Kita tambah 8. Kepada nombor sebelumnya, 2 tambah 8 dapat 10, 10 tambah 8 dapat 18, 18 tambah 8 akan dapat, 26, dan 26 tambah 8 akan dapat 34. Okey, jadi kita pun senaraikan semua sebutan, Okey, macam inilah, T1 sebutan pertama kita ialah 2, daripada juga nombor ni. T2 kita adalah 10, T3 iaitu sebutan ketiga adalah sama dengan 18, T4 sama dengan 26, dan T5 kita adalah sama dengan 34. Ha, sebab dia nak sebutan kelima saja kan? Okay. Jadi kita buat sampai T5 sajalah. Okay. Jadi kita boleh simpulkan maka sebutan kelima ialah 34. Okay. Macam ni je. Okey, kita nak tentukan sebutan bagi rujukan. Okey. Kita lihat pula contoh yang kedua. Okey. Kat sini soalan dia diberi rujukan nombor 65, 60, 55, 50. Okey, dia cakap tentukan nombor 40. Tentukan nombor 40 ialah sebutan yang keberapa dalam rujukan itu. Tadi kita tentukan sebutan keberapa kan? Tapi sekarang ni diberi nombor 40, tentukan nombor 40. Diberi nombor 40 ni, kita kena tentukan sebutan keberapa. Maknanya T berapa, Tn kita ni sama dengan berapa. Dia, apabila jujukkan nombor dia, diberi sama dengan 40. Okey, jadi pertama sekali apa-apa pun kita, apabila diberi jujukkan nombor kita, tentukan pola dia. Okay. Pola dia kita buat macam ni lah. 65 kan. Mengikut pada soalan ni. 65, 60. 55, 50. Okay. 65 nak ke 60. 60 nak ke 55. Dia menurun ni nombor dia. Okay. Jadi untuk dapatkan pola dia, mestilah kita tolak 5. Kan. 65 tolak tolak 5 dapat 60. 60 tolak 5 dapat 55. Dan 55 tolak 50 akan dapat, 55 tolak 5 akan dapat 50. Okey. Jadi, kita akan dapat pola dia menolak 5 daripada nombor sebelumnya. Okey, 60 ni tolak 5, dapat 60. Okey, jadi pola dia kita dapatlah. Okey, langkah kedua, kita akan buat macam tadilah, senaraikan semua sebutan sehingga nombor 40. Okey. Jadi, kita dapat dah jujukan nombor ni diberi 65, 60, 55, 50 kan? Okey, jadi
ini kita tolak 5. 60 ni kita tolak 5 juga untuk dapat 55. Okey, kita tolak 5 lagi, 55 nak ke 50. Jadi kita tolak ni 5 ni sehingga kita dapat nombor 40. Okey, dan tunjukkan nombor ni. Ini 50, ini 45, dan kalau kita tolak lagi akan dapat, baru dapat 40. Okey, jadi kita nak selesaikan dia. Okey, kita buatlah sebutan pertama kita, iaitu inilah 65. Sebutan kedua kita akan dapat 60. Sebutan ketiga kita akan dapat 55. Sebutan keempat kita akan dapat 50. Sebutan kelima ni, T5, kita akan dapat 45. Dan T6 kita akan dapat 40. Okey. Jadi maka kita boleh simpulkan kat sini 40 ialah sebutan ke-6. Sebab dia soalan tadi dia nak tentukan sebutan keberapa apabila diberi nombor 40. Okey, ni soalan dia ni. Tentukan nombor 40 ialah sebutan keberapa dalam cucukan itu. Okey, jadi jawapannya ialah T6 lah, iaitu sebutan ke-6. Ke-6. Macam ni kita dapat. Yang ni. Inilah jawapan dia. Okey. Kita dah tengok tadi dua contoh soalan. Jadi sekarang ni kita akan buat latihan. Okey. Cikgu akan buat sama-sama kita buat latihan. Okey. Tengok soalan kat sini. Diberi tunjukkan nombor 64, 32, 16. Lepas tu nyatakan sebutan keempat. Sebutan keempat bagi tunjukkan nombor berikut. Okey. Pertama sekali kita tentukan pola lah. Pertama tadi tentukan pola. Okey, jadi kita buatlah pola dia, iaitu kita ambil tunjukkan nombor ini 64 nak ke 32, 32 nak ke 16. Berapa? Jadi kita tengok kat sini nombor dia menurun secara mendadak ni kan. Okey, biasanya kalau menurun ni tolak atau bahagi. Okey, cikgu dah ulang sebelum ni. Tolak atau bahagi. Tapi kat sini dia kalau kita tengok mendadak sangat kan penurunan nombor dia. Jadi kalau kita cuba cuba bahagi. Okey. Jadi 64 bahagi berapa dapat 32. Okey. Jadi kita dapat pola dia ialah bagi 2 lah. Okey, dekat sini pun 32 nak ke 16, kita bagi 2. Jadi pola dia kita akan dapat membahagi 2 daripada nombor sebelumnya. Okey. Lepas itu, lepas tentukan pola yang kedua, kita senaraikan semua sebutan sehingga sebutan keempat. Okey. Senaraikan sebutan. Okey, kat sini soalan dia nak sebutan keempat. Jadi kita senaraikan sampai sebutan keempat. Okey, jadi kita buatlah. T1 kita adalah 64. T2 kita adalah 32. T3 kita T1, T2, T3. Okay. T4 adalah kita bahagi 2 lagi lah. Maknanya kat sini bahagi 2 lagi. 16 bahagi 2 dapat 8. Okey, jadi kita pun buatlah. Ni T3 sama 16, T4 sama 8. Jadi maka kita boleh simpulkan kat sini. Maka sebutan keempat ialah 8. Okey. Sebab dia nak nyatakan sebutan keempat kan tadi. Bagi tunjukkan nombor. Nyatakan sebutan keempat. Jadi sebutan keempat kita, ini sebutan keempat adalah 8. Okey. Mari kita cuba lagi latihan yang ini. Okey. Kita buat sama-sama ya. Okey. Dia beri tunjukkan nombor 3, 6, 12, 24. Soalan dia, tentukan nombor 192 ialah sebutan yang keberapa dalam tunjukkan itu. Okey. 3, 6, 12, 24 sampai nombor 192. Okey. Jadi, T berapa kita akan dapat ini? T berapa kita akan dapat 192 ini? Okey. Jadi, pertama sekali, apabila diberi tunjukkan nombor, kita akan tentukan pola.
pertama sekali kita akan tentukan pola. Okey, macam biasa. Kita senarai dulu jadikan nombor. Lepas tu kita tengok operasi apa yang terlibat. Jadi kat sini 3 kepada 6, 6 kepada 12, 12 kepada 24. Okey, 3 kepada 6 kita nak dapat dia, kita darabkan 2 kepada nombor sebelumnya. Okey. Jadi kita darab 2 semua, pola dia kita akan dapat mendarab 2 kepada nombor sebelumnya. Okey. Untuk tentukan sebutan keberapa ni, kita akan yang kedua kita iaitu senaraikan sebutan. Senaraikan sebutan. Okey, yang keberapa sehingga kita akan dapat nombor 192 ni ya. 192. Okey. 192. Jadi kita tu kita pun buatlah. Okey, kita sambung lagi ni. Maknanya kat sini kita darab lagi 2. 24 darab 2 berapa? 24 darab 2 dapat 48 kan? Tu kita darab lagi 2. Darab lagi 2 dapat berapa? 48 darab 2. 96. Okey, lepas tu kita darab lagi 2. Dapat berapa? Okey, jadi kita pun buat dalam sebutan, iaitu sebutan pertama T1 sama dengan 3. Sini T1, T2, T3, T4, T5 sampai kita dapat nombor 192 ni. Jadi kita pun buat. Kita buat. Okey, 96 ni. Okey, nak dapat dah ni. Jadi 96 darab 2 akan dapat 192. Okey, jadi kita pun kira lah kat sini. Ni T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Okey, kat sini lah macam kat sini kita senaraikan. Kalau kat sini kita buat jalan kira dia. Lepas tu kalau nak cantik kita senaraikan satu-satu macam ni. Jadi maka kita boleh simpulkan kat sini 192 ialah sebutan ketujuh. Okey, jadi ini sahajalah latihan dan contoh yang cikgu bagi untuk hari ini. Okey. Jadi rasa dalam dua contoh dan dua latihan ni, saya rasa cikgu rasa semua dah boleh buat kan? Kalau cikgu bagi latihan kan? Okay, sebab senang je kan? Okay. Kalau ada masalah, boleh tanya cikgu. Okay. Sebelum kita akhir kelas kita pada hari ini, cikgu nak rumuskan apa yang kita belajar hari ini, iaitu untuk rumusan, okay, kita dapat rumuskan kat sini, iaitu okay, apa yang kita belajar tadi, iaitu menentukan sebutan tertentu bagi satu jujukan. Menentukan sebutan. Okey. Di mana kita lihat kat sini TN adalah sama dengan sebutan ke N. Okey, T kita ni tadi iaitu adalah sebutan. Dan N kita adalah kedudukan sebutan. Okey. Iaitu sebutan ke N. N ni keberapalah sebutan kita. Okey. Contoh tadi, kalau kita lihat, diberi juga nombor. Contohnya 2, 4, 6, 8 kan. Jadi, TN ini adalah sebutan pertama. Contohnya kat sini, N ni adalah kedudukan sebutan. Iaitu 2 ni sebutan pertama. T1. Dan 4 ini adalah sebutan kedua. Iaitu T2. Okey. Kita lihat kat sini lah, N ni adalah kedudukan. Maknanya ni jujukan pertama, iaitu sebutan pertama, jujukan nombor kita yang pertama, T1, T2, T3 dan T4. Okey. Dan seterusnya lah. Okey. Jadi untuk kira, untuk kita tentukan sebutan tertentu bagi jujukan nombor ini, langkah pertama tadi kita buat apa? Kita tentukan pola dia. Yang kedua, kita senaraikan sebutan. Okey, di mana yang pertama ni, tentukan pola, kita lihat kat sini lah. Macam mana 2 nak ke 4 ni, kita tentukan pola dia sama ada melibatkan operasi apa. Tambah, tolak ataupun bahagi. Kan? Okey, kalau kat sini tambah 2. Okay, jadi pola dia ialah menambah 2 daripada nombor sebelumnya. Lepas tu, angka 2 ni kita senaraikanlah sebutan kita, iaitu
Yang ni, T1 sama dengan 2, T2 sama dengan 4, T3 sama dengan 6 dan T4 ada sama dengan 8. Okey. Jadi, untuk senarai kesebutan ni bergantung kepada soalan lah. Okey. Kalau soalan kita nak contohnya T3 sama dengan berapa nombor kat sini. Masukkan nombor dia. Jadi, kita senaraikan lah. Kita buat macam ni. Kita senaraikan. Kalau kat sini dah ada, senanglah 6. Sama dengan 6. Kalau dia nak T9 sama dengan berapa? Kita kena sambunglah jujurkan nombor kita ni. Sampailah kita dapat sebutan ke-9. Dapat berapa nombor dia kat sini. Okay, begitu juga sebaliknya. Dia bagi jujurkan nombor. Maknanya, dia bagi contohnya, dia bagi 6. Dia bagi 6 kat sini lah. Okay, dia bagi 6. Dia nak tentukan T berapa kat sini. Sebutan dia. Sebutan dia, kalau kat sini, T3 lah. Okay. Kalau dia bagi contohnya, jujurkan nombor 24. Jadi, sebutan keberapa untuk dapat 24 ni. Jadi, kita kena buatlah sampai ke nombor 24. Dan kita akan dapat T dia sama dengan berapa kat atas ni. Inilah soalan dia. Okay, jadi, itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Okay. Seterusnya, cikgu akan bagi kerja rumah dan juga tutorial. Okay. Untuk tutorial, cikgu akan bagi quiz tutorial dalam bentuk link dalam grup WhatsApp. Okay, jadi, untuk itu, murid-murid semua kena jawablah hari ini hingga 4 petang. Okay. Untuk hari inilah quiz tutorial. Untuk kerja rumah, cikgu bagi masa 3 hari lah. Kerja rumah bukan surat 12. Soalan jom cuba 1.3, nombor 3 dan nombor 8. Okey, ini cikgu bagi masa 3 hari. Okey. Hantar pada cikgu. Selewat-lewatnya pada 10 Mac. Jadi, untuk itu sajalah pembelajaran kita hari ini, iaitu menentukan sebutan tertentu bagi satu jujukan. Okey. Kalau ada apa-apa, boleh tanya cikgu ya. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.